bahasa aku untuk MSC, kalau setia tahu tak, salah komiti atau salah siapa? Salah tim lain. Kalau tahu tak masuk MSC, salah tim lain. Sebab tim lain tak dapat nak kalahkan tahu tak. Cikgu aku bukan nak kata apalah. Cikgu aku... aku boleh lah. Kita start makan-makan sekarang eh. Aku nak tengok tim lain dapat champion jadi tahu tak dapat pergi MSC. Kan, kalau ini menyebabkan aku punya live tiba-tiba henti kan. Macam mana pun saya dekat Chiku, aku nak tengok kalau homeboys boleh pergi MSC ke tak. Sebab so far homeboys dia kuat dekat regular season, dekat playoff tak tahu apa jadi, terus panik. Kalau homeboys dapat dan kalau todak dapat pergi MSC, maksudnya kita punya MPL, tim-tim kita tak padu mana tu. Best juga tu sebab perlu competitive environment tu baru best. Tu baru best. Tengok, Chiku pun dia nak tengok kalau ada tim lain yang boleh kalahkan dia. Kan, sebab aku bukan nak kata apalah. Tapi kalau kita orang kecam todak sekalipun, kalau diorang asyik menang, kita siapa tu nak kecam? Aku pun geram tak? Tak ada team yang boleh langgar homeboy ni. Sebab dia punya geram kan. Team Hak menang pun still ramai orang puji todak. I mean to be fair lah, dekat M4 pun banyak orang puji todak. Dekat sini kan guys kan, aku cakap, aku macam mana eh, silap-silap aku boleh kecam semua team kecuali team yang menang. Jadi sekarang ni tak boleh kecam todak sebab diorang still tengah punya menang. M4 puji todak. Okay, so ikutkan apa dekat Filipina, diorang cakap tau, sebab dekat Filipina banyak orang yang minat todak. Tapi aku lupa apa bahasa Filipina punya cakap, tapi basically diorang kata, kalau kau peminat todak, kau sama ada menang besar atau kau kalah besar. Maksudnya gamble lah. Tapi disebabkan gamble tu, banyak orang minat todak. Sebab bila diorang tengok, dia macam, okay, menangkanlah. Sebab dia kalau menang, menang gila. Kalau kalah pun gila. Apa ni? Apa yang cikgu cakap? Sebab aku rasa season live ni memang jadi aku memang cikgu je ni. Every season orang duk kata team tu ini power, tapi todak juga yang menang. Dia boleh tu cakap macam tu. Korang tak boleh halang tu cikgu cakap macam tu. Kan? Sebab kalau todak cakap diorang test meta pun, selagi diorang dekat grand final, dia boleh cakap tu apa dia nak. Team Hak Chiku. Oi gila. Aku tak rasa todak berani nak lepaskan Chiku. Aku tak tahu. Katakanlah Chiku kata nak keluar, saya selat 10 kali ganda diorang tambah. Okay, kita bagi kau bonus 3 tahun. Kau jangan pergi mana-mana. Tapi korang okay tak ni? Kalau tengok macam player, kononnya macam trash talk untuk bagi team lain jadi lebih mencabar. Sebab sekarang aku tak halang. Aku tak halang. Kalau Chiku nak cakap macam ni, aku yang akan backup dia. Selagi tak ada team yang boleh kalahkan dia, aku backup Chiku. Walaupun aku macam nak, aku nak kecam, tapi sebab dia menang kan. Sebab dia tengah atas. Okay, buat takkan kecam. Saya bukan baca, saya cakap fakta. Ya betul Chiku, betul. Chiku adalah incarnation of Solos. Actually aku rasa Chiku dah tahap lagi tinggi daripada Solos. Unless Solos betul-betul season ni dia perform, then kita akan tengok.